Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rahman. Allamal Qur'an. Khalakal insaana. Allamahul bayan. Asyamsu wal qamaru bihusban Wan najmu was sajaru yasjudan Was sama rafa'aha wa wadu'al mizan Alla tatqaw fil mizan Wa aqimul wasna bil kisti wa la mizan wal ardo wa du'aha lil anam fiha fakihatu wa nakhludatul akmam wal habbudul asbi wal rayhan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban Sadaqallahul Azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ajma'in. Amma ba'ad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat nikmat iman dan juga nikmat Islam sehingga kita bisa melaksanakan ibadah sampai saat ini khususnya ibadah di bulan suci Ramadan. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah kita akan termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaat beliau. Amin. Para hadirin, di sini saya akan menyampaikan sedikit kajian, yaitu tentang the power of doa, kekuatan doa, di sini saya akan sedikit menyampaikan kisah, kisah yang pertama yaitu kisah Nabi Zakaria, di mana beliau selalu memiliki doa yang beliau panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu doa, diminta, doa meminta keturunan. Dan dengan perjalanan panjang beliau tidak bosan-bosannya beliau meminta doa kepada Allah sehingga Allah kabulkan doa itu dan Nabi Zakaria akhirnya diberi keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kisah yang kedua yaitu Imam Bukhari di mana yang kita ketahui adalah Imam Bukhari sejak lahir dalam keadaan buta sehingga orang tuanya khususnya ibunya selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala memanjatkan doa yang tiada hentinya untuk putranya yaitu diminta untuk dikembalikan penglihatannya dan juga ibunya meminta untuk menjadikan Imam Bukhari menjadi ulama yang berpengaruh di dalam Islam. Dan kemudian Allah kabulkan doa itu sehingganya Imam Bukhari dikembalikan penglihatannya dan juga menjadi ulama yang besar yang sampai saat ini kita kenal. Hal itu didasari pastinya oleh ketulusan doa seorang ibu. Kemudian kisah yang ketiga, yaitu kisah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah salah satu sahabat Nabi, di mana beliau memiliki satu doa yang selalu ia panjatkan kepada Allah, yaitu doanya adalah: "Ia diminta, ia meminta untuk diwafatkan dalam keadaan syahid dan wafatnya di kota Nabi dan Rasulullah." Kota Nabi dan Rasulullah, dan rasulullah yang dimaksud adalah kota Madinah, kemudian para sahabatnya para sahabat Umar mengingatkan Umar bahwa mungkin saja Umar meminta kepada Allah untuk diwafatkan dalam keadaan syahid tapi permintaan untuk diminta, untuk meminta dalam keadaan syahid dan wafatnya di kota Madinah itu adalah permintaan yang sangat mustahil yang tidak mungkin Allah kabulkan karena pada saat itu kota Madinah tidak ada peperangan dan tidak ada jihad di kota Madinah. Jadi menurut para sahabat Umar, itu adalah permintaan yang sangat mustahil Allah kabulkan. Kemudian apa yang dilakukan oleh Umar? Umar terus berdoa kepada Allah dengan yakin bahwa doa itu terkadang tidak bisa di tidak bisa direalisasikan oleh pikiran manusia. Jadi Umar terus berdoa sehingga Allah mengabulkan doa Umar yaitu Umar menjadi salah satu sahabat Rasulullah yang wafat dalam keadaan syahid dan wafatnya di kota Madinah. Yang saya sampaikan kisah sebelumnya itu menandakan kekuatan doa. Jadi Rasulullah pernah bersabda terdapat tiga tiga saat di mana doa itu tidak akan mungkin tertolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama yaitu doa orang yang dalam keadaan safar atau dalam bepergian jauh. Yang kedua, doa orang yang terzalimi, dan yang ketiga adalah doa orang yang sedang berpuasa. Maka dari itu, di sini saya sampaikan terkait doa dan Ramadan, di mana e, para ulama ada yang bilang bahwa... Doa dan Ramadan itu keterkaitannya seperti bulan dan matahari, saling menggantikan. Dan seperti yang Umar sampaikan bahwa saya tidak saya tidak takut Allah tidak akan mengabulkan doaku, tapi saya takut bahwa saya tidak akan pernah diberi hidayah untuk berdoa lagi kepada Allah. Kita harus yakin bahwa kita adalah manusia yang lemah, kita manusia yang rapuh, yang apapun yang kita mau tidak akan pernah terwujud tanpa pertolongan Allah. Kita harus yakin itu. E, maka dari itu, kita mumpung ini masih bulan Ramadan, kita list doa-doa kita e, yang mungkin punya masalah, masalah ekonomi, masalah rezeki, masalah anak, silahkan di-list kemudian kalian panjatkan doa itu. Jangan sampai bosan. E, mungkin cukup dari saya. Nun wal kolami wa mayasturun fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.